Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya. Ini channel Mas Eko Ternak Kambing. Channel itu bos biasa, channel peternak cilik-cilikan jauh seperti ini contoh nih. Nah untuk kesempatan video kali ini kita mengantarkan kandang kambing bersama tim Mas Rianto seperti ini. Dan ini sudah ada lahannya di sana bos. Ini yang dipesan langsung oleh Bapak Firman Pambudi untuk Bapak Kades di area Cimandala, Sokaraja, Bogor, Jawa Barat, bos. Lu seperti ini, gon-gonane luar biasa. Ini baru posisi pengusungan gitu, pengusungannya dari depan sekolah sana, dan kebetulan ini tepatnya di belakang sekolah Pakuan, Putra Pakuan itu bos. Ono SD, SMP, SMA itu, SMK komplit di sini bos. Dan sekolah sebesar ini milik Bapak Lurah itu, Bapak Lurah di Cimandala ini. Yonggel-gelan bos hebat gitu. Dan sekarang memesan kandang kambing ini yang berkapasitas nanti 40 ekor, sebagian untuk penggemukan, sebagian untuk ini bos, untuk breeding. Nah nanti 10 meter berhadapan itu berkapasitas 40-50 ekor kambing. Nah, seperti ini pengerjaan dikerjakan di sini baru beberapa persen, hampir selesai bos ini. Nah seperti ini pengerjaan untuk meratakan lokasi pemasangan kandang ini bos. Nah seperti ini. Oke, ini proses pengusungan juga perapian lahan di sini. Nah, oke, kita lanjut untuk mengusung dulu bersama tim kandang Mas Rianto bos. Oke. Nah, oke bos, di sini dibantu oleh beberapa tim kandang dari Mas Rianto ini. Di sana ada Mas Setu, ada Mas Sukir, ada Mas Narjo, Mas Basin juga. Ya, Mas Setu siap. Ayo. Nah, di sana juga ada Mas Buluk gitu. Gitu, komplit bos spotnya di sana itu. Juga Mas Jumati, dan tentunya di sini diprakarsai oleh Mas Rianto sebagai kepala produksinya, sekaligus ini manajemen kandang ini bos loh. Di sini yang dipersiapkan komplit bos, dari material lantai, terus ompak seperti ini gitu. Kemudian ada pagar-pagarnya, tiang-tiangnya sekalian semua bos. Nah semua ya bos, ini cor-cor seperti ini juga dibawa langsung dari pemroduksi kandang. Nah di sini akan dipasang bos nantinya ukuran 10x4,5 meter di sini. Sebagian untuk kandang penggemukan, nah nantinya tiap 60 cm kita sekat-sekat gitu. Dan yang sebagian untuk koloni bos atau breeding gitu. Biar komplit bos, ini tentunya dipasang langsung oleh Mas Firman Pambudi, tangan kanan dari Bapak Kepala Desa di Desa Cimandala ini bos, Sokaraja, daerah Bogor, Jawa Barat. Nah ini lokasinya seperti ini, pengusungan agak jauh bos. Nah di sini masih perapian lahan oleh tukang-tukang juga di sini. Nah permintaan dari Mas Firman Pambudi untuk Desa Cimandala ini. Nah, seperti ini bos, itu pemasangannya untuk pasang lantai. Nah, seperti itu. Nah itu untuk tiang-tiangnya bos, tiang yang samping itu nantinya yang dipasang itu berukuran 2 meter 10 bos. Kemudian yang tengah nanti 2 meter 40 seperti biasa ya bos. Untuk ketebalannya tetap memakai berukuran 10x10 cm untuk tiangnya itu, karena ya memang untuk kambing-kambing nantinya biar tidak mengkhawatirkan, karena untuk beban-beban kambing nantinya di sini juga ngaiti untuk kambing-kambing yang besar gitu, agar selalu terjaga kekokohannya dan tidak mudah untuk heyek gitu, atau tidak mudah
ambiar nantinya, soalnya kita juga tidak tahu nantinya untuk kambing jenis apa itu. Yang namanya kelurahan itu kadang ada yang suka untuk memelihara kambing pur, mungkin ada domba juga. Nah, di sini bos. Nah, ini yang dipesan seminggu yang lalu, karena memang ini untuk pengadaan kandang ini memang harus dipercepat gitu bos. Jadi ini seminggu yang lalu untuk kandang ini sudah dipesan oleh Bapak Firman Pambuti. Nah, alhamdulillah setelah sekitar 5 sampai 6 hari bisa terrealisasi di lokasi Bogor ini bos, dan ini dikirim langsung dari Yogyakarta itu. Nah, seperti itu. Dan maaf untuk kemarin yang banyak sekali komentar-komentar untuk di luar Pulau Jawa, mungkin belum bisa itu bos, khususnya di area Sumatera, nah, ataupun Kalimantan ataupun Sulawesi, Makassar belum bisa itu sementara ini. Nah, seperti ini sedang pemasangan untuk pagar-pagarnya ya. Dan belum membuka cabang di area luar Jawa bos, tentunya itu. Ini untuk meladeni atau melayani di area Pulau Jawa ini pun masih banyak antrian soalnya itu bos. Nah, dan kemudian untuk penggarapan saja juga belum bisa ya bos, misalnya menyediakan bahan di lokasi mendirikan kandang, nah itu belum bisa untuk tenaga kerjanya saja belum bisa itu, jadi mohon dimaklumkan ya bos. Nah, seperti ini bos, ini pemasangan jalan tengah di sini. Nah, ini jalan tengahnya ini berukuran 1,5 meter juga bos, nantinya ada kepalungan kanan kiri bos. Nah, pagar-pagar di sana untuk ketinggiannya 120 cm. Untuk jari-jari pagarnya itu juga berukuran 2x5 cm bos. Nah, untuk lantainya pun 2x5 cm. Dan itu tidak akan masalah ya, tidak apa-apa itu. Nah, untuk ketahanan kandang ini, nah teman-teman bisa setelah kandang berdiri, nah tentunya teman-teman harus segera mengisi kandangnya dengan kambing ataupun domba, soalnya kalau tidak terisi akan mudah rusak malahan bos. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada kandang, nah silakan rakitang siji ataupun beberapa kambing, nah silakan untuk diisi kandangnya itu bos. Nah, biar kena urin, karena untuk lantai-lantai seperti itu pun kena urin ataupun kena kotoran kambing itu malah akan semakin awet, tidak akan semakin ambil. Nah, seperti itu bos, itu. Nah, akan makin awet tentunya kayu-kayu seperti ini. Nah, kemudian yang dipasang itu kayu yang untuk gunungan di sana berukuran 5x7 cm itu bos. Nah, bahan pun bervariasi ataupun campuran di sini. Di sini ada kayu jati, kayu akasia, kayu mahoni, ada kayu johar juga. Nah, di sini sudah disiapkan juga untuk bawah kandang itu sebagai pemisah kotoran. Nah, untuk penggemukan itu seperti ini bos, pintu dari belakang semua. Ini pintunya jendrek-jendrek seperti ini. Nah, per kambing per pintu itu bos, seperti itu. Nah, di bawah ini juga sudah dipasang pemisah kotoran juga yang diminta oleh Bapak Firman Pambuti. Nah, jalan tengahnya seperti ini, nanti masih ada tempat makan juga nanti, jadi akan leluasa untuk keluar masuk, kemudian akses pemberian pakan juga leluasa bos di sini. Ini kandang standar itu bos, sesuai request saja itu.
sesuai request. Kemudian di sini ada dua paralon yang dalam tiang ini untuk urin, kemudian yang luar tiang ini untuk kohinya bos ini. Nah seperti ini, yang nantinya peluncur untuk urinnya ataupun kohinya ini sepantik ya bos. Kayak kurang lebih seperti itu kita bos. Nah di sini ada beberapa tiang bos, semuanya komplit ini berukuran 10x10 cm. Nah itu bos. Kemudian ini siap untuk pemasangan asbesnya. Nah tapi misalnya teman-teman mau request pakai galvalum atau seng atau apa, bisa itu bos. Ini yang standar saja ya. Nah seperti ini tampak dari atas untuk kandang yang penggemukan atau individu. Per kotak ini satu ekor kambing berukuran 60 cm bos ini tiap kotaknya. Kemudian yang tengah juga seperti ini bos. Nah oh ini 60 cm ya bos ini untuk per kotaknya. Kemudian yang kalau yang ini, nah ini 2 meter kali 1,5. Nah seperti ini persekatnya 2 meter bos ini. Nah kalau yang ini 60, kemudian ke belakangnya 1,5 meter. Nah seperti ini untuk kambing berusia 2 tahun pun masih mampu ya bos. Pintu dari belakang, kemudian tengah untuk palungan pakan saja. Tapi untuk yang koloni seperti ini, pintu di tengah bos ini loh, seperti ini. Nah jadi di samping palungan nantinya itu. Nah ini yang sebelah untuk pemasangan pemisah kotoran juga belum beres, ini masih setengah jadi. Nah seperti ini ya bos, nanti pemisahnya akan dipasang setrimin di sana. Nah ini pemasangan jalan masuknya seperti ini, jalan masuk ke kandang. Nah ini pemasangan setrimin untuk memisahkan kotoran. Nah seperti ini, nanti untuk urin itu akan jatuh ke dalam tiang itu, paralon yang dalam tiang bos. Nah seperti ini. Nah ini nanti perawatannya khusus itu bos, harus punya anak kandang tersendiri untuk merawatnya. Nah ini mulai pemasangan asbesnya. Nah jadi yang bawah nanti selesai, kemudian yang atas juga selesai. Nah kemudian bos, ini untuk harga sampai di Bogor ini berapa, kita tanyakan langsung sama Mas Rianto itu tentunya. Oke bos, seperti ini, dan untuk harganya langsung kita tanyakan bos sama Mas Rianto. Oke Mas, selamat sore. Selamat sore Mas. Ini kandang ini sampai di sini di harga berapa Mas ini? Ini di harga 51. 51 juta 51. Sudah beres ya Mas ya? Terima beres Mas. Nah. Oke Mas, ini produksi di Jogja berapa hari Mas ini? Untuk kandang 10x4,5 ini Mas? Paling 10 hari. 10 hari selesai 10 hari. Ya Mas ya? Soalnya musim hujan loh Mas. Musim hujan, pengaruh ya Mas ya? Waduh iya Mas. Oke, ini pengerjaan Mas, pengerjaan berapa jam ini? Ini ya 5 jam. 5 jam. 5 jam. Hampir lebih ya Mas ya? Ya hampir lebih. Nah, pengusungan agak jauh ya Mas ya? Agak jauh loh, soalnya ini untuk pengusungan jauh Mas. Ini mungkin kalau untuk harganya untuk area Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin beda lagi ya Mas. Wah, harganya. Beda. Ini karena memang di Bogor bos ini, jadinya ya agak sedikit beda itu. Nanti misalnya tidak pakai pemisah kotoran juga beda ya Mas ya? Bisa Mas. Nah, seperti itu. Oke Mas Rianto, terima kasih untuk keterangan untuk kandangnya ini ya Mas ya. Oke, 51 juta ya Mas. 51 juta. Nah, siap. Oke, terima kasih Mas Rianto. Seperti itu bos, untuk kandang ini untuk harganya sudah didengar sendiri lah bos, 51 sudah siap pakai, sudah terima beres, garing leboni,
wedhuse to Bos, semua bahan dari pemroduksi atau dari Mas Rianto. Nah, jadi Mas Rianto ini memegang sepenuhnya itu Bos untuk manajemen, untuk keluar masuknya keuangan, untuk babakan konsumsinya, untuk pembelian semua bahan di sini itu Bos. Nah, jadi lebih tahu. Nah, seperti itu Bos. Nah, monggo untuk mau tanya-tanya langsung, nanti nomor Mas Rianto juga ada di judul video ini, ada itu. Nah, untuk teman-teman bisa simak sepenuhnya kan untuk Bos. Nah, terima kasih dari Mas Rianto Ternak Kambing Channel. Terima kasih juga untuk Bapak Kades yang ada di Cimandala, daerah Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini, yang sudah memesan kandang ini itu Bos. Bapak Kades saiki iki jan denak-denak ake kok. Terutama di area Bogor, Jawa Timur, walah denak kabeh gitu. Nah, kuwi Bos, saya penting podo cocoke ngono kuwi. Nah, oke, okay, Mas Eko Ternak Kambing Channel, begitu dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat juga untuk semua warga yang sudah mendukung untuk mendirikan kandang ini, terutama untuk warga di Cimandala, Bogor, Jawa Barat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Firman Pambudi gitu, yang sudah ngelantarake atau memesan kandang ini. Oke, okay, begitu dulu. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.